Ya, kita ada bersama dengan Conroy hari ini. Ha. Macam Conroy, okey Conroy. Mumin, Mumin. Mumin last day hari ini. Apa ni? Apa ni? Aduh, Mumin, Mumin. Mumin dah sebenarnya. Tu ada. Oh, dia ada program dengan bini dia tak tahu. Aduh. Apa-apa dah berapa kat dalam belah tadi? Hui, awal sangat weh. Pokok-pokok macam mana dah okey ke? Lompat. Jalan dia hati-hati sikit lah. Belakang pun hati-hati sikit. Kenapa? Dia bantu besar-besar tu banyak. Oh. Tapi dia masuk sekejap. Oh. Trik lah. Alamak. Macam korang nampak ni bawah dah pokok. Habis tumbang. Sebab tak silap aku dalam minggu. Dalam minggu ni hari Selasa ke Rabu? Ribut ke lah. Okay lah. Okay, sekarang kita ada dekat area dead jump eh. Kita ada dekat area dead jump tapi korang boleh tengok apa pokok. Kita tengok korang nampak. Dia sebenarnya Conroy dia nak banyak lompat lagi ni. Kurangkan duduk, berdiri lebih sikit. Di. Dia tips untuk nak jump kalau korang duduk korang terlalu berat. Kepada gravity. So memang korang tak boleh jump. Kalau korang nak jump pun korang perlukan speed yang lebih. So cara dia untuk korang meringankan badan korang masa jump, korang kena berdiri. Wajib stand up. Means that sebelum korang approach untuk launcher, korang dah kena berdiri. Tak daripada sini korang dah kena berdiri. Go sampai dekat sini ketepok. Ketepok. Masih dalam keadaan berdiri, spot landing, kita roll. Tips kalau untuk mana yang selalu dead sailor ataupun endo, better lepas pop, korang pull up handlebar, korang hold. Hold sampai korang dah nampak landing, baru korang releasekan handle tu untuk drop balik. Sebab kebanyakan rider yang baru-baru nak jump, dia tak ada confidence untuk nak berdiri. So benda tu tak apa, dia slow-slow kita boleh improve. Right. Yang penting hati kena kental. Right. Alright, cantik. Okay, itu normal. Itu normal. Itu jadi sebab satu licin, satu betul licin. Lagi satu kau punya dekat sini yang ni kau tak lock. Mistake kau tak kau ada lost balance sikit dekat situ. So jump kau kena lock. Elbow up sikit. Mata tengok aku lose sangat. Kau jangan lose sini lock. Bahu kau kena lock. Itu normal. Bagi sepatah dua kata sikit. Ha, macam mana perasaan kalau kata duduk lepas tu nak ubah kepada berdiri sambil jam? Perasaan macam mana? Experience? Experience macam mana? Share sikit. Memanglah dia akan, mula-mula tu akan rasa takut lah. Tapi kena banyak pulang banyak kali. Memanglah hari kita gayat tu yang first time kan nak berdiri. Jadi kita tak confident sebab tu dia agak lah, dia akan jadi tak stabil lah dekat situ. Nampak. Dia pun baru lagi, baru lagi. Tapi dah boleh jump. Dah boleh apa dah semua sebab dia start daripada zero. Aku punya hari ni aku tak tahu masalah dia apa. Sekarang ni dia aku kena ride dalam keadaan lock. Oh. Kalau aku tak lock, dia macam slack gila. Kalau kau tak lock, aku tengok lah. So dia kentang, 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 kentang. So memang aku selalu kantai ni, dia akan drop. Selalu sangat lah dia jatuh. So aku kena lock, kena setting balik clutch dia. Supaya aku still boleh cenggir tapi langkah yang berat lah. Janji tak ada kesilap. Kau kena berdiri awal. Kau kena ready, kau kena feel jam tu. Bila kau bangun lambat, itu yang dia nak tenang belakang. Gengek sini sampai lah. Allah 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 Allah. Oi, belum apa-apa ke?
Aduh, slow sangat tu. Slow sangat tu. Macam mana nak jam lah. Alah, lihat tak jam. Tak jalan. Rider. Ada drop ah? Lah, hampa dekat belakang aku. Diorang mana? Roy, awak duduk depan. Jalan, 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 jalan. Hati-hati, hati-hati. Ada yang jatuh lah. Oh, betul yang jatuh. Tak, tak. Tak apa, tak apa. Tak. Okay, siapa tu buat jalan-jalan. Straight, straight lah. Straight, straight. Ni sprint eh, sprint eh. Okay, depan tu ada drop lah, ambil sebelah. Hampa kaki drop lah, tak kira ambil kiri. Okay, ini tak ada apa sprint eh. Pak, 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 wak, wak, pasal apa? Pokok. Lompat lah. Roy, tangkap kayu dulu, Roy. Tak apa, tak apa. Ini tu, yang ni, apa-apa ni turun. Mereka ni nak hanya manjat lah ni. Hmm. Langgar boleh tapi oh ni depan ni tak boleh lah. Tak depan ni tak depan, depan ni tak boleh langgar dah. Teruk lah. Macam mana ni? Habis. Pokok tumbang. Gila teruk. Tu 2 3. Rider. Ui, oh ada rider. Ah. Thank you.
Tapi itulah sangkut. Ha, sangkut dia line dia tu, dia potong potong steam ah. Dia potong steam. Dia macam ni. Aduh, kaki apa kaki. Dia macam kau rasa macam dia nak buang ah, tapi dia mesti pegang. Aku terkejut dia ready dekat situ. Ha. Kalau ada escalator ni, nak mana? Escalator. Escalator, jom turun sini. Dia tak boleh laju. Tu lah. Aku baru duduk tengah sampai mood, hilang lah.